Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel khusus catur The Best of Trick. Ini susunan catur problem 3 langkah mati paling rumit susunannya. Tapi yakin bahwa ini sama 3 langkah mati. Jika memang benar kuncinya dibuka, pasti mati 3 langkah. Tinggal teman-teman perhatikan dulu sejenak apakah benar kira-kira ini, dan langsung nanti teman-teman praktekkan. Ini paling rumit di dunia susunannya ini. Oke, silahkan teman-teman analisa sejenak, baru kita mulai analisa bersama. Misal kita cek. Pakai benteng, dimakan pion, raja akan lari karena nggak ada pilihan. Dimakan tidak bisa, satu-satunya hanya lari. Satu langkah ya. Sudah putih. Cek. Dua langkah. Cek. Langkah ketiga, bisa dia ke sini, cek. Atau cek pakai gajah. Misal pakai menteri, tentu dimakan. Dimakan lagi, intinya tetap tidak mati. Oke, semisal ini langkah lain, misalnya Buddha ke sini dengan ancaman rencana Momat, gitu ya. Apakah hitam ada langkah lain? Tentu dalam hal ini tidak ada langkah lain untuk hitam kecuali makan atau pilihannya melindungi. Sekarang misal makan, kemana langkah untuk nyekak dari putih? Nyekak ke sini, tentu dimakan. Misal dia cek sini, dimakan sama ini, atau bisa dilindungi. Banyak langkah, tapi kalau dilindungi tentu bisa mat. Gitu ya. Misal kita gerakkan kuda ke sini, ini kan progresnya 3 langkah mat. Tidak penting kemana arahnya. Dimakan. Kalau dimakan lagi, misalnya sama cek, dia harus lari ke sini untuk cek lagi. Dia lari lagi. Masih lolos ya, teman-temannya. Misal dia cek ke sini pun, wah, dimakan daripada mati. Begitu teman-teman. Kita susun dari awal lagi. Ini posisi awalnya. Silahkan di analisa sejenak sebelum kita buka kuncinya dan kemungkinan-kemungkinannya. Dan bagi yang teman-teman belum subscribe, juga like, silahkan untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga analis di kolom komentar jika ada langkah kemungkinan lain. Oke, kita buka. Satu, misalnya dimakan oleh hitam, maka dua langkah mat. Oke, kemungkinan kedua, misal dia makan langsung hitam, maka tetap dua langkah mat. Hitam tidak bisa menggerakkan apa-apanya, kemanapun mati. Semisal ini dimakan pakai menteri,
Dia tidak peduli menterinya mau dimakan atau tidak, dia tetap cek sini. Dia makan, dia cek sini. Mati ya, tiga langkah pas. Semisal langkah lain menghalangi langkah ini, kemana langkahnya? Ya betul, langkahnya putih tetap ke sini. Dia makan sini, bagaimana? Apakah ada langkah tiga langkah matnya? Ada ke sini. Kemana? Kemana? Ayo, silakan perhatikan teman-teman. Kemana? Ya betul, ke sini. Kalau dimakan, tidak bisa. Pion itu larinya ke depan. Untuk promosi kurang dua langkah. Oke? Hitam tidak bisa kemana-mana. Kemanapun dia tidak bisa. Kemungkinan lagi yang lain. Yang kelima. Oke. Misal ini yang dimakan. Tetap dia makan ini. Dimakan ini. Ke sini, Pak. Tetap mati ya. Misal langkah lain lagi. Ke sini putih, langkah lain hitam misalnya. Dia rencana mau cek misalnya. Pukul pakai menteri. Ke sini. Dia ke sini. Dia ke sini. Mati ya. Atau ada kemungkinan lain, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar. Yang jelas kalau lain langkah yang dimaksud, tetap tidak mati. Dalam tiga langkah maksudnya. Misal dia cek ke sini, tentu dimakan. Dia, dia cek ke sini, dia lari. Dia cek sini, dia sini. Intinya tetap tidak mati, teman-teman. Selain langkah yang tadi. Dia ke sini, tetap tidak mati dia. Ditutup dulu. Nah, ini sudah berapa langkah? Dimakan, lima langkah. Oke. Selain yang tadi, tetap tidak bisa. Misal diopenkan ke sini, tetap langsung dimakan. Kalau dicek langsung bagaimana? Dia ke sini. Dicek lagi ke sini, dia makan. Dicek lagi ke sini, dia makan. Kemana lagi? Dicek lagi ke sini, dia makan lagi. Tidak bisa. Selain yang dimaksud tadi, apapun langkah putih tetap tidak bisa. Tapi kalau teman-teman siapa tahu ada trik yang lain yang bisa membunuh tiga langkah selain langkah yang tadi saya maksud, silahkan komentar di kolom komentar. Misalnya dia mukul gajah ke sini misalnya, apakah bisa mat? Setahu kami tetap tidak mat. Dia ke sini mau kemana? Misalnya dia ke sini dimakan, tentu. Terus kalau dia ke sini bagaimana? Dia lari. Gitu ya. Dia ke sini itu sudah empat langkah, Pak. Walaupun tidak bisa lari tapi sudah empat langkah. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.